Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton kita di Facebook Live terutamanya dan juga di mana saja anda berada pada hari ini. Alhamdulillah syukur. Okey, kita semua berada di satu program yang sangat hebat, yang sangat bagus dipanggil sebagai program Fiesta Maya Sihat, Selamat dan Sejahtera tuan-tuan, atau singkatannya sebagai Fiesta Maya 3S yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Malaysia, okay, dengan anjuran UTM Johor Bahru, UTM Kuala Lumpur serta dengan kerjasama daripada pejabat OSHA UTM, Bahagian Keselamatan UTM serta jawatankuasa 3S UTM. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang sangat ceria, sangat indah dengan cuaca yang sangat mendung dan baik pada hari ini, kita bersama-sama dengan pada hari ini dengan satu tajuk forum dengan tiga orang panel yang kita khususkan didatangkan khas daripada NIOSH. Baik, satu forum yang pada saya sangat hebat, sangat bagus dan juga tajuknya sangat menarik, iaitu kita panggil sebagai Forum Soul Help, Penambahbaikan atau Bebanan. Baik, kita ingin melihat tajuknya ada dua perkara, penambahbaikan atau bebanan. Jadi sekiranya dalam forum ni, sekiranya saya seorang saja sebagai moderator bercakap, tidak akan lengkap tuan-tuan dan juga para hadirin sekalian. Jadi kita persilakan untuk saya perkenalkan sebersatu panel-panel kita yang sangat hebat yang kita datangkan khas daripada NIOSH. Kita mulakan dengan Encik Muhammad Zul Azhar Abdul Halim selaku eksekutif NIOSH daripada HQ di Bangi. Apa khabar Encik Zul Azhar? Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Okay, so sihat alhamdulillah. Pagi yang sedikit ceria hari ini. Kan? Baik, baik. Okay. Terima kasih Encik Zul Azhar. Beliau merupakan seorang eksekutif daripada NIOSH di Bangi dan akan menjadi panel khas untuk membincangkan dan mengupas persoalan ataupun tajuk berkenaan dengan noise ataupun pendedahan bising. Baik, terima kasih Encik Zul Azhar. Panel kita yang kedua juga sangat hebat yang kita datangkan juga tidak jauh daripada Johor, iaitu NIOSH Zon Selatan, seorang eksekutif iaitu Encik Nurul Azrin bin Aziz. Apa khabar Encik Nurul Azrin? Tunggu segak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. So, kita berjumpa hari ini dengan program yang hebat ini. So, kita jumpa sekejap lagi. InsyaAllah. Terima kasih Encik Nurul Azrin. Dan bersama kita juga pada hari ini sahabat bagi mereka, iaitu seorang juga tidak lupa eksekutif daripada NIOSH Zon Selatan. Saya persilakan Puan Nur Zuhairah binti Jamil. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, Puan Nur Zuhairah merupakan seorang eksekutif daripada NIOSH yang akan mengupas tajuk tentang chemical, bahan kimia. Dan manakala sahabat beliau itu Encik Nurul Azrin sebentar tadi akan mengupas tentang isu-isu ergonomi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita telah berkenal dengan sedikit tentang panel kita. Jadi tanpa membuang masa, kita ingin melihat tentang perkara SoHealth ini tuan-tuan. Seperti mana yang kita telah bincangkan dan kita telah dengar perkara tentang SoHealth yang dijalankan pada beberapa tahun yang lalu, dan manakala di UTM sendiri juga telah pun menjalankan satu dua program berkaitan dengan SoHealth ini. Dan sebenarnya kita nak lihat SoHealth ni sebenarnya kita panggil sebagai Systematic Occupational Health Enhancement Level Program, Systematic Occupational Health Enhancement Level Program, di mana perkataan health itu dititik beratkan, di highlightkan sebagai satu penghususan tentang penyakit pekerjaan. Dan dia juga berkaitan dengan tiga bidang utama yang kita akan kupas satu persatu pada hari ini bersama tiga orang panel kita yang sungguh hebat. Iaitu yang pertama berkenaan dengan pendedahan terhadap bahan kimia berbahaya, terhadap ergonomik dan juga tentang isu kehilangan pendengaran ataupun noise exposure. So, tanpa membuang masa, kita persilakan untuk panel kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Zul Azhar Abdul Halim, untuk membincangkan sedikit pengenalan berkenaan dengan SoHealth dalam bidang noise ataupun pendedahan bising, tentang tujuan serta kepentingannya. Dipersilakan masuk Encik Zul Azhar.
Okey, terima kasih doktor. So seperti yang dimaklumkan tadilah. Okey. Macam perbincangan-perbincangan sebelum ni program Sohab, kemungkinan semua dah tahulah. Saya harap semua yang kalau yang menonton ni dah apa orang cakap dah well known dengan program Sohab yang DOS dah mulakan daripada start dia 2016 tak silap saya. Okey. Dan sampailah ke 2020. Okey. Dalam program Sohab ni sebenarnya apa yang DOS tekankan kat situ adalah self initiative. Okey, yang mana majikan ni diajar untuk macam mana nak meningkatkan bukan meningkatkan ataupun menjaga keselamatan kesihatan dia orang di tempat kerja. Okey. Untuk saya, okey. Noise di Malaysia ni. Okey. Kalau kita tengok daripada Roche punya penyakit pekerjaan, dia punya reporting, okey. Lebih kurang 90% daripada penyakit pekerjaan yang dilaporkan kepada DOS tahun 2019 adalah datangnya adalah pada pendengaran, penyakit yang menyebabkan kehilangan pendengaran. Okey. So di sini kalau kita tengok dalam Sohab yang diperkenalkan adalah baguslah kalau kita boleh kurangkan risiko orang menjadi pekak ni. Okey. Kemudian lagi kalau tuan-tuan boleh buka pada laman web DOS di web DOS ada tunjukkan statistik kemalangan. Okey, statistik kemalangan tentang noise, ergonomik, chemical, kematian and semua tentang keselamatan dan kesihatan lah. You all semua boleh tengok di sana. Dan dalam program Sohab ni juga DOS menyarankan supaya majikan-majikan ni untuk mengambil langkah mematuhi kita punya peraturan. Okay, so peraturan yang mana kalau tengok dalam OSHA sekarang, OSHA 1994, kita DOS baru keluarkan satu regulation pada tahun lepas, bulan 6 2019 untuk noise regulation. Okey, yang mana kalau ikutkan program Sohab ni, dia start 2016. Maknanya orang yang dah join program Sohab ni, dia orang masih lagi ikut akta yang lama. Okey, noise regulation yang lama. Okey, yang 2019 ada beberapa pindaan yang perlu dilakukan oleh majikan. So yang ini yang rasanya kalau pada orang-orang bekerja ni perlu review baliklah dia orang punya program Sohab tu. Okey. So program Sohab yang dia kata pada mula-mula kita perlu attend Sohab program, okey, conduct training, prepare action plan. Okey, dekat sini sahaja ada beberapa penambahan yang perlu dilakukan oleh majikan. Okey, perlu tambah lagi satu item dekat situ, dia punya identification of noise. Okey, so majikan sendiri perlu tahu dia punya tempat kerja yang bising. Okey, contoh katalah kalau kita kerja di UTM. Okey. Okey, kat mana tempat bising Cik Faiz? Okey. Ada tak tempat bising? Majikan perlu tahu identify. Okey, kenal pasti tempat bising yang mana boleh menyebabkan pekerja terdedah kepada bunyi bising. Okey, kemudian dalam kalau nak tengok macam mana cara identification tu, kena inilah, kena buka pada Industrial Code of Practice, ada untuk noise. Okey, ataupun datang nanya sekali, kita ada belajar, ada kelas kan. So kita akan ajar macam mana cara nak identify bunyi bising tu. Okey, and then itu basic lah stage tu. Kemudian dia ada intermediate. Lepas kita kenal pasti bunyi bising yang kita dah buat tu. Okey, kita kena conduct noise risk assessment dekat situ. Itu level 2 dia. Okey, masa kita conduct tu, apa yang kita perlu tahu, kita punya kawasan bising tu melebihi had yang dibenarkan ataupun tidak. Okey, kalau lebih, apa yang kita perlu buat. Okey, yang itu semua dinyatakan dalam masa kita buat assessment tu lah. Okey, assessor akan datang, okey, kita buat monitoring bunyi dia. Kalau dulu, dulu 85, okey, sekarang dia 82 kan. Okey, bila ada melebihi daripada had yang dibenarkan, apa tindakan yang wajib dilakukan oleh majikan. Okey, itu stage 2. Okey, untuk stage 3, intermediate,
stage 4 advance, majikan perlu implement at least 50% daripada recommendation yang diberikan oleh assessor. Okay, so biasanya, okay, ni apa yang kita buat, kita buat monitoring. Kalau tempat kita lebih, kita kena buat warning sign, kita bagi training, kita buat audiometric testing. Okay, buat langkah untuk mengurangkan bunyi bising tersebut. Okay, so at least 50% daripada saranan-saranan assessor tersebut, majikan kena ambil tindakan. Okay, yang ini advance, dan last sekali excellent lah. Level excellent ni kalau kita buat semua apa recommendation yang diberikan oleh assessor dengan syarat tindakan yang kita ambil tu dapat kurangkan bunyi bising. Okay, so hopefully dengan level-level yang kita dah buat ni, okay, apa ni, guidance daripada Sohab ni, dapat mengurangkan jumlah apa orang yang mengalami kecacatan pendengaran. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Zul Azhar atas satu kupasan yang ringkas dan cukup padat tentang bidang beliau atau kepakaran beliau, iaitu dalam bidang noise. Jadi tak lengkap kalau kita tak dengar tentang bidang ergonomi ini, Encik Azrin. Bidang ergonomi juga kadang-kadang penting, tetapi tidak kadang-kadang kita tidak perasan ergonomi. Walhal kita sedang duduk ni pun, di kerusi yang kita sedang duduk dan juga meja yang kita sedang hadap ni juga ada isu sedikit tentang ergonomi. Boleh Encik Azrin kupaskan sedikit tentang apakah sebenarnya tujuan, peranan dan kepentingan ergonomi ni? Encik Azrin, silakan. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Muhammad Faiz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada pendengar kita yang live sekarang ni melalui FB live kan, Doktor? Ya, saya dalam Facebook Live. Okay, saya dah so, share kat nanti. Alright. So, memandangkan mungkin sebahagian daripada pendengar kita pada pagi ni masih belum cukup mengerti lah ataupun cukup arif berkaitan ergonomik. So, izinkan saya untuk memberi sedikit definisi berkaitan dengan ergonomik ni. Okay. So, ergonomik ni sebenarnya bukan betul benda yang baru lah. Okay. Sebenarnya dia dah digunapakai lebih daripada 30 tahun yang lepas. Okay. Ergonomik ni merupakan satu aturan ataupun norma. Okay. Sekarang ni kita cukup famous dengan perkataan norma. Okay. So ergonomik ni merupakan satu aturan dan norma dalam sistem kerja kita. Okay. Tapi sebenarnya ergonomik ni kita tidak hanya gunapakai dalam di tempat kerja saja, dia juga digunapakai di semua tempat yang manusia itu berada. Tidak kisahlah di rumah, di tempat kerja, okay, di kawasan-kawasan rekreasi, semua itu berkaitan dengan aturan ataupun norma kerja yang selalu dibuat oleh manusia. Okay. Dan perkataan ergonomi ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ergon, okay, yang mana bererti kerja dan nomos berikuti hukum alam. Okay. So, bila kita gabungkan sekali, dia membawa maksud kepada hukum ataupun cara kita nak bekerja. Okay. Yang mana saya dapat definasikan dia merupakan satu bentuk study, okay, yang mana kita akan buat satu study berkaitan dengan aspek manusia dalam lingkungan, kat sini saya spesifikkan sebagai dalam lingkungan kerjanya, yang mana kita akan melihat dan kita akan tinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, kejuruteraan dan juga pada aspek-aspek pengurusan, okay, dalam perancangan dan juga design. Macam mana kita nak memastikan semua keperluan ataupun elemen-elemen tadi bersesuaian dengan manusia ataupun pekerja yang akan bekerja di suatu tempat itu. Okay. Dan menurut International Ergonomic Association, okay, definisi ergonomi ataupun kita panggil sebagai human factor juga, dia merupakan satu disiplin ilmu lah. Okay, yang mana ilmu itu kita akan mempelajari interaksi di antara manusia dan elemen-elemen lain. Okay. Contohnya dalam satu sistem tu dia ada, kita akan mengaplikasikan prinsip-prinsip teori. Okay, kita akan menggunakan data-data yang kita perolehi, metod-metod yang kita pelajari untuk mereka bentuk satu kerja. Okay, mereka bentuk kerja yang mana akan memberikan kesejahteraan kepada pembuat kerja ataupun memberikan kesejahteraan kepada manusia yang akan mengoperasikan kerja itu secara keseluruhannya. Okay. Dan ergonomi ini merupakan satu disiplin yang berorientasikan sistem lah.
Okay, jadi bila kita bercakap berkaitan dengan sistem ni, dia merupakan satu lingkungan. Maknanya ergonomi ni tak boleh duduk satu seorang-seorang. Okay, dia mesti ada kaitan di antara satu sama lain untuk menjadikan hidup ataupun kerja kita tu menjadi lebih baiklah. Okay. Dan bila saya bercakap berkaitan dengan sistem tu, okay, dalam ergonomi ni melibatkan tiga komponen utama lah, iaitu manusia ataupun mesin dan juga lingkungan kerja. Okay. Yang mana di antara interaksi di antara ketiga-tiga komponen ini, dia akan membentuk satu sistem yang kita panggil sebagai work system lah. Okay. Yang mana kita sentiasa amalkan di tempat kerja kita. Okay. Dan di dalam Sohail ni ada disebut, ada dimasukkan sekali lah elemen-elemen ergonomik yang perlu kita lihat. Yang mana kalau andai kata satu syarikat nak implement Sohail ataupun nak join program Sohail ni, salah satu komponen yang perlu lihat adalah komponen-komponen ergonomik lah. Okay. Yang mana komponen tu kita akan bincangkan mungkin pada sesi saya yang seterusnya lah. Okay. Saya bagi balik kepada pihak moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada satu kupasan yang agak menarik tentang isu ergonomik yang mungkin dalam kalangan kita terlibat tetapi tak perasan tentang ergonomik. Dan tentang isu ergonomik juga kita akan kupaskan sebentar lagi pada sesi-sesi round yang seterusnya. Tetapi ya, untuk semua panel, kita takkan lengkap ya kalau kita cerita tentang Sohail hanya dua perkara saja. Dia mesti kena cerita juga nak tak nak tentang chemical. Walaupun chemical ni kadang-kadang ya tuan-tuan dan hadirin sekalian, ramai orang tak pakar dan juga tak mahir mengendalikan tentang bahayanya chemical. Jadi mungkin kita dah dapatkan sedikit input tentang apakah tujuan dan juga kepentingan ataupun peranan, bagaimana peranan tentang kita menguruskan bahan kimia berbahaya ni dalam program Sohail. Kita persilakan panel kita yang ketiga, Puan Nur Zuhaira, silakan. Okay, terima kasih Dr. Faiz sebagai moderator untuk hari ini. So nak cerita pasal chemical ni, rasanya sesuatu yang agak tricky, yang ramai tahu tapi macam tak berapa family ataupun sebagainya lah kan. Tapi program Sohail ni sebenarnya adalah satu kerjasama dan adalah satu inisiatif daripada pihak enforcement lah, iaitu DOJ, yang mana kita tahu implementation terhadap industrial hygiene legal requirement ni agak rendah lah di Malaysia. So jadi Sohail adakan satu inisiatif yang mana industri perlu participate, and then participation tu pula last kali akan dapat reward lah kepada OSH practitioner yang terlibat. Okay, so generally tadi kawan-kawan saya ada terangkan untuk aspek bising, ergonomi, dan saya akan terangkan sebersedikit lah berkenaan dengan bahagian apa ni, bahagian chemical. And then sebenarnya kalau untuk bahagian chemical ni dan di bawah program Sohail, dia dah meliputi segala aspek ataupun requirement di bawah Usual Regulation 2000. Jadi mana-mana industri yang participate di dalam program Sohail untuk chemical ni, so dia dah comply lah semua di bawah Usual Regulation 2000, daripada aspek identification, complying to PEL, and then PPE training, and then yang medical surveillance, exposure monitoring, and then record lah. Okay. kalau nak dibandingkan statistik di bawah DOSH, kalau kita tengok noise dengan MSD ni, dia concurrently dia rising lah, meningkat setiap tahun. Tapi di bawah chemical hazard ni, kita tak nampak satu signifikan. Dia ada peningkatan tetapi dia tidak ada satu trigger numbers. Okay, yang ada pun hanya occupational diseases sahaja. Okay, tetapi kita tahu chemical ni dia akan ada efek jangka panjang. So incubation period dia 10 tahun ke 50 tahun lah ikut rujukan daripada DOSH sertakan ni. Terutamanya macam asbestos. Jadinya kalau
mana-mana industri yang join untuk Sohail in Sohail punya program ni. So kita punya legal requirement tu kita dapat penuhi, and then kita punya majikan and then pekerja punya site kita dah jagalah. Okay. And then chemical ni kalau ikut program Sohail ni, first kali di bawah chemical punya subjek, you kena industri perlu participate daripada segi training lah, and then kena dapat invitation daripada official daripada DOSH, and then majikan perlu perlu sahkan untuk penyertaan yang mana ada komitmen daripada top management, and then perlu pergi training yang disediakan oleh DOSH untuk Sohail program. And then OSH practitioner yang nak terlibat dalam program Sohail ni perlu bagi pula training kepada pekerja-pekerja di tempat kerja awareness berkenaan dengan Sohail program lah. And then untuk kalau bahan kimia ni, first kali labelling lah. Labelling and then chemical register, yang mana nampak macam simple tapi dia agak itulah agak renyah sikit lah kan. Sebabnya lagi-lagi kalau chemical bahan kimia ni, dia selalunya kalau di industri yang banyak guna bahan kimia berbagai, ada vapor, ada solid, ada partikel, so yang itu akan jadi macam banyak lah kalau compare dengan industri yang dia lebih terjurus kepada jenis-jenis chemical yang contohnya industri painting contohlah. So dia akan guna certain chemical. Tapi macam kes macam UTM ni, sebab dia adalah RU University, so itu adalah agak cabaran lah untuk first step tu, labelling dan juga untuk chemical register lah. So kita akan expert, akan ada banyak lah untuk itu, baru untuk level satu lah. And then level kedua disertai dengan training, dan level ketiga kita kena buat sesi syar'i ataupun C-REC. Sesi syar'i 50% implementation sama macam noise. So kalau dapat implement about 50% daripada sesi syar'i implementation, maka dapatlah level 4. And then kalau participate in Sohail ni dapat implement all the recommendation dalam CHRA, makanya dapatlah level 5. So level 5 ni OSH practitioner yang participate tadi, dia akan dapat 10 point untuk chemical lah. So kiranya markah penuh. So itu daripada saya lah secara general berkenaan dengan Sohail dalam skop chemical lah. Okay. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Panut Zuhaira tentang kupasan beliau tentang pengenalan sedikit, seberingkas dan padat tentang tujuan, peranan dan kepentingan tentang bidang chemical ataupun bahan kimia berbahaya, pengurusan di dalam bidang Sohail. Jadi, okay, kita pergi ke round yang kedua ya tuan-tuan. Are you ready, guys? Okay. Kita melihat dalam skop DOSH sebagai salah satu daripada badan di samping NIOSH yang menyediakan training dan sebagainya dalam latihan. Sebenarnya kita ada banyak regulation dan juga law yang terikat untuk semua, sama ada di industri ataupun di mana sahaja yang melibatkan pekerjaan, yang melibatkan hygiene industri. Jadi salah satu daripadanya adalah tentang noise regulation yang kita pun sudah familiar. Tentang USH 2000 juga kita sudah familiar. Tentang juga dengan ergonomik, tak lupa juga tentang ergonomik, iaitu garis panduan penilaian risiko ergonomik di tempat kerja 2017. Itu antara perkara-perkara yang terikat yang mana kita perlu patuh dan perlu comply. Dan tentang Sohail ni juga kita sebenarnya nak dapat mengubah persepsi kita ataupun industri ataupun mereka yang terlibat terhadap program pengurusan hygiene industri di tempat kerja yang kita lihat sebagai satu benda yang agak kompleks dan agak tricky serta kadangkala sukar untuk kita buat. Dan kalau kita perasan tentang perkara yang di-highlightkan oleh pengurusan Sohail, dia antara ciri-cirinya adalah untuk berimpak tinggi, untuk mudah dilaksanakan, menggunakan kos yang rendah, boleh dilaksanakan di semua jenis industri dan fokus kepada tempat kerja yang berisiko tinggi. Tetapi seperti saya kata tadi, kadang-kadang kompleks, sukar, tricky untuk kita jalankan. Jadi mungkin adakah
wujud cabaran dan halangan dalam melaksanakan bidang SOHAB ni kalau kita lihat kepada persepsi dalam panel noise oleh Encik Zul Azhar. Pada pandangan Encik Zul Azhar dalam bidang noise ni, apakah sebenarnya cabaran ataupun kesukaran yang mungkin wujud untuk menjalankan SOHAB ini dalam bidang pendedahan bising? Silakan Encik Zul Azhar. Okey, terima kasih doktor. Noise. Okey. Kalau kita bercakap tentang noise, kat mana tempat yang tak ada bunyi bising? Okey. Semua tempat ada bunyi bising. Ha, kat rumah pun bunyi bising. Betul. Buka TV kita dengar apa ni yang kita pakai ni, earphone kan, dengan radio, masuk kereta, orang lumbur motor semua bising. Okey, tapi di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang mana Noise Regulation 2019 yang baru, majikan dia dah diberi pilihan untuk menentukan tempat yang kita nak buat monitoring sahaja. Okey, kalau dulu, tempat kerja kita ada je bunyi bising, kita kena buat noise monitoring. Okey, noise monitoring ditentukan oleh dulu kita panggil competent person untuk noise. Okey, dia yang datang dia akan tentukan kat mana kita nak buat. Tapi sekarang majikan sendiri yang perlu tentukan tempat yang bising. Okey, saya bagi satu contoh lah. Okey, kilang apa kita nak pergi? Kilang percetakan. Okey, dia akan mencetak apa? Baju. Kertas, anything yang dia buat. Okey, pada tempat yang bising adalah pada dia, masa dia cetak buku tersebut. Okey, cetak buku, cetak baju, dia guna-gunakan mesin. Okey, masa penghantaran, masa dia buat storage, masa dia dapat barang raw material, tak ada bising. So, mana tempat yang perlu kita buat monitoring hanyalah pada production line sahaja. Okey, dalam form yang diberi yang diberikan oleh DOS tu, kita perlu isikan tempat bunyi bising pada tempat percetakan sahaja. So kat situ dah mengurangkan kos untuk kita buat monitoring. Okey, kalau doktor tanya tadi, adakah apa soalan dia tadi? Apa doktor? Cabaran dia, halangan, kesukaran. Okey, kesukaran dia selalunya untuk mencari modal untuk kita buat monitoring. Sebab monitoring ni kena bayar. Isu dia perlukan duit. Dulu dia akan charge the whole factory untuk kita buat monitoring. Okey, mungkin kita charge dalam RM5,000 ke RM10,000 untuk satu kilang untuk buat nurse monitoring. Sekarang majikan tu sendiri dia dah cakap hanya tempat-tempat tertentu. Berapa you charge? Mungkin daripada 10 tu kita dah jadi RM5,000, mungkin dah jadi RM3,000, mungkin dah jadi RM2,000. Dia punya charge untuk buat monitoring. Sebab untuk buat monitoring ni hanyalah orang-orang yang diberikan lesen untuk melakukan monitoring boleh buat. So dia ada some charges lah. Okay, so cabaran dia kat situ nak buat monitoring first. Okay, siapa nak buat tu? Isu siapa nak buat sekarang, kalau tanya saya, untuk bidang hygiene ni dia memang sangat kurang competent person. Okay, so kat Malaysia bayanglah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu company yang ada berdaftar yang perlukan hygiene tech untuk datang buat assessment kat tempat kerja diorang. Okay, so diorang ni demand lah kadang-kadang bila sikit kan, dia akan demand harga tu kau nak aku kan, tak sempat buat, nak cepat, mahal sikit, macam tu. Okay, tapi sekarang kalau dengan Nanya sahaja, promote Nanya sikit kan, Nanya Nanya kita ada bagi discount untuk boleh promote ya. PM tepi, PM tepi. PM tepi, nombor minta kat doktor. Okay, so kita ada buat discount untuk monitoring, any kind of monitoring, not for hygiene only. Okay, ya, kita ada buat management system yang lain-lain tu semua, apa ni, semua ada discount untuk para-para majikan yang di luar sana. Okay, okay, yang keduanya, okay, habis bab monitoring. Okay, bila kita buat monitoring, dalam monitoring tu kita akan identify tempat yang bising. Okay, kalau dia lebih, kita akan bagi cadangan dekat situ untuk menurunkan bunyi bising tersebut menggunakan kaedah hierarchy of control. Okay, so first sekali sekarang DOS kita lebih DOS lebih tekankan kepada engineering control. Okay, so engineering control ni yang mana kita kena control bunyi bising tu yang datang daripada mesin tersebut. Tak kisahlah mesin ke apa ke kan,
So kita kena kurangkan bunyi bising tu daripada punca asal dia. Okey, contoh kalau exhaust kereta, kita nak bagi senyap, pasang silencer. Kan? Okey, kalau compressor dekat office, compressor dekat kilang, kita buat dia punya isolation. Okey, benda-benda engineering control yang kita akan cadangkan. Okey, engineering control tu sebenarnya dia akan memakan sedikit duit lagi kat situ. Kalau tanya cabaran kedua, cabaran duit untuk buat recommendation pula lah. Okey. Turunkan bunyi bising tu dahulu, and then orang yang bekerja kat tempat bunyi bising tu dia kena buat audiometric testing. Pun kena cost juga. Okey, dia ada charges lah untuk setiap recommendation yang diberikan. Okey, tapi bukan berterusan. Okey, once you dah buat engineering control, katalah you dah tutup isolate tempat bising tu. Okey, bunyi dia kita check lagi sekali. Adakah melebihi daripada limit yang dibenarkan. Okey, sebelum ni kata 90. Okey, kita pasal buatlah engineering control. Okey, buat engineering control and then kita identify balik adakah tempat kerja kita ni bising ataupun tidak. Kalau tidak bising, so recommendation yang lain kita dah boleh tak perlu buat recommendation yang lain lah. So audiometric testing tak perlu buat. Okey, training tak perlu buat. Janji kita turunkan bunyi bising tu. Okey. Baik. Yang ketiga, yang seterusnya halangan dia adalah untuk maintain. Okey. So, macam mana nak maintain? Okey, noise ni kalau dari segi equipment, benda yang kita tak servis ni, dia akan sentiasa semakin bising, semakin bising. Bearing rosak, pipe pecah, post pecah. Okey, benda-benda tu kalau kita tak maintain, dia akan menyebabkan bunyi itu semakin tinggi lah. Dia akan berterusan. So, macam mana kita nak maintain? Perlunya ada maintenance daripada majikan-majikan sendiri. So, kita tengoklah mesin-mesin kita. Okey, macam motor lah, doktor. Kan, kalau pakai minyak hitam, sekali tukar, dah tukar berapa ribu kilometer dia tahan? 3,000 ke 5,000 kan? Betul, 5,000, 3,000 macam tu. Haa, 3,000, 5,000. Kalau doktor tak tukar 10,000? Oh. Sebagai bulan tukar motor baru terus. itu dia, nak tukar motor baru. Motor rosak kan? Motor kita rosak, dia akan ada bunyi bising, exhaust yang dah bocor contoh dia kan? So sama juga, dekat tempat kerja pun sama. Maintenance is important. So macam mana kita nak control, kita kena maintain apa yang kita dah buat daripada awal tadi. Okay. Terima kasih. Baik. Okay. Motosikal lah saya suka. Saya pun bidang otomotif. Bila tukar motosikal tu, aduh, pening kepala. Nak tukar minyak enjin, minyak hitam tu mungkin okay, dengar lagi boleh dengar. Itu tentang maintenance yang di-highlightkan oleh Encik Zul Azhar. Dan juga engineering control dalam noise untuk kita control lah. Tetapi bagaimana tentang ekonomi? Macam mana nak maintenance ekonomi tu mungkin tak boleh lah kan. Tapi mungkin Encik Darul Azri ada jawapan bagi apakah halangan cabaran yang mungkin berbeza ataupun mungkin sama dalam bidang ekonomi ini. Kerana kita tahu bahawa ekonomi ini juga telah di-highlightkan sebagai satu isu yang besar kerana dia punya kesan tu lebih kepada jangka panjang. Jadi bagaimana Encik Darul Azri tentang halangan dan cabaran yang wujud dalam melaksanakan soft health di hygiene industry di tempat kerja? Silakan Encik Darul Azri. Baik, terima kasih Dr. Faiz. Okay. So, berkaitan dengan cabaran dan juga consider sebagai challenge lah untuk ergonomik di tempat kerja ni. Okay. So, kalau tadi, kalau bahagian noise, mereka ada noise regulation. Okay. Dan kalau bahagian chemical, mereka ada use regulation. Okay. Tetapi berbeza dengan ergonomik. Okay. Dekat Malaysia, kita belum ada lagi regulation berkaitan dengan ergonomik. Okay, itu salah satu daripada cabaran pertama yang mungkin saya boleh highlight je lah. Okay, tapi sebenarnya cabaran itu bukannya satu isu yang boleh mematahkan semangat kita untuk implement ergonomik di tempat kerja lah. Okay, sebab apa? Di dalam OSHA sendiri dia ada bagi tahu, okay, dalam Akta OSHA 1994, walaupun tak ada spesifik di dalam akta tu mengatakan ataupun memetik perkataan ergonomik.
Okay. Tetapi kita boleh highlightkan ada certain ataupun sedikit perkataan yang mana kita boleh link ataupun kaitkan perkataan tersebut kepada ergonomik. Okay, contohnya dalam objektif OSHA bahagian C yang mengatakan bahawa tempat kerja itu mesti mempromosikan tempat kerja yang selamat dan sihat. Okay, yang mana tempat kerja tersebut mestilah bersesuaian dari segi fisiologi dan juga psikologi. Okay, mungkin tak ada berkaitan ergonomik dekat situ, okay, tapi bila berkaitan dengan fisiologi dan psikologi, okay, dah tentulah dia berkaitan dengan ergonomik. Okay, so itu antara poin-poin yang kita guna pakai. Okay, untuk implement ergonomik di tempat kerja lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan macam mana dari segi cara implementasi ergonomik itu di tempat kerja. Okay, buat masa sekarang ini untuk ergonomic implementation at the workplace, kebanyakan majikan menggunakan prinsip program itu ataupun menjalankan program itu adalah secara kendiri ataupun self-regulation. Okay, disebabkan oleh kita tiada satu punca kuasa untuk mengaktifkan isu-isu ataupun pelaksanaan ergonomi itu. Okay. Jadi mengikut objektif yang sohab yang kita cuba bincang pada hari ini, okay, kita perhatikan bahawa matlamat utama program sohab ini diterbitkan apabila pihak JKP mendapati statistik kemalangan di tempat kerja, okay, saban tahun boleh dikatakan semakin meningkat. Okay, jadi sebab itu dia cuba carikan satu jalan untuk mengurangkan ataupun menurunkan kadar penyakit pekerjaan itu di tempat kerja. Okay, jadi wujudlah program SOHAB ini. Okay, di mana kita tahu program ini dah bermula daripada 2016 sampai sekarang ini 2020 lah. Okay, melalui 4 fasa. Okay, kalau 3 fasa sebelum ni mereka lebih kepada program yang di atas jemputan daripada pihak JKP, tapi pada fasa keempat tahun 2019 mereka mempraktikkan program yang bersifat self-regulation. Okay. Jadi sifat program itu dah hampir sama dengan program ergonomik yang dijalankan di tempat kerja, yang mana self-regulation. Okay. Dan oleh itu, kalau kita tengok daripada checklist ataupun checkpoint, ergonomic checkpoint yang dikeluarkan oleh pihak JKP, kiranya syarikat ataupun majikan ingin involve di dalam SOHAB ni, okay, antara checkpoint-checkpoint yang perlu dititik beratkan adalah berkaitan dengan macam mana syarikat ingin menjalankan ergonomic risk assessment. Okay. Kalau sebelum ni cabaran je adalah sesiapa saja boleh menjalankan ergonomic risk assessment era. Okay. At least mereka ada pengalaman dalam bidang ergonomik. Okay. Tapi bila dikeluarkan garis panduan ataupun guideline on ergonomic risk assessment at workplace 2017, pihak JKP telah menggariskan hanya assessor ataupun hanya 3% yang attend training untuk initial ergonomic risk assessment dan juga advanced risk ergonomic risk assessment, mereka saja yang boleh melakukan pentaksiran risiko untuk ergonomik di tempat kerja. Okay. Walaupun kita lihat itu sebagai satu peluang, tapi disebabkan oleh situasi industri dekat Malaysia ni yang terlalu besar, okay, dari segi practicality ataupun recommendation yang mungkin boleh dicadangkan kepada pihak industri itu mungkin tidak beberapa menepati objektif awal program SOHAB lah, okay, yang mana kalau tengok dari segi ciri untuk program ini pada awal-awal dirancang tadi adalah, kalau kita tengok pada yang terakhir sekali ciri-ciri itu tersebut adalah berkaitan dengan kos yang rendah. Okay, so bila kita bercakap berkaitan dengan kos ni, okay, ada di antara rekomendasi di dalam risk assessment tu memakan kos yang terlalu tinggi. Okay, itu akan menjadi satu halangan lah bila kita nak praktikkan ergonomik di tempat kerja ini. Okay, dan pada masa yang sama di dalam recommendation yang kita bagi kepada pihak JKP untuk di kata verify program SOHAB di dalam company, itu adalah salah satu yang dia amat dititik beratkan lah. Okay, yang mana kalau kita tengok dari segi penanda aras ataupun kita panggil sebagai aras pelaksanaan SOHAB,
sekurang-kurangnya setiap satu company itu untuk mereka achieve aras ketiga ataupun level tiga tu, mereka sekurang-kurangnya perlu menjalankan ergonomic risk assessment, dan di dalam laporan ergonomic risk assessment itu mereka perlu menyatakan recommendation. Okay, dan kadang-kadang recommendation itu yang akan menjadi cabaran kerana situasi ataupun keadaan tempat kerja di negara kita ni masih belum, mungkin ada yang dah boleh capai tahap recommendation yang diberikan, tapi masih ada lagi syarikat-syarikat contohnya SME yang tak mampu untuk memenuhi cadangan-cadangan yang diberikan di dalam laporan pentaksiran ergonomi itu. Okay? Dan itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga pula adalah dari segi penglibatan ataupun komunikasi. Okay? Kebanyakan apabila kita melakukan pentaksiran risiko ergonomik, contohnya, okay, bila kita buat ERA, okay, kita pergi satu company and then kita buat assessment and then finding result-nya kita present kepada pihak pengurusan. Okay. Kadang-kadang dari segi communication tu hanya terhenti setakat itu sahaja. Okay. Jadi dekat situ kita lihat perlunya penglibatan dan juga input daripada pihak pekerja juga, yang mana seperti mana yang saya cakapkan tadi, untuk ergonomik ni mereka adalah sistem. Okay. Sistem yang mana berkait antara pekerja, mesin dan juga environment ataupun keadaan sekeliling pekerja itu. Okay. Jika kita bagi cadangan penambahbaikan tapi kita tidak mengambil kira faktor ataupun kita tidak mengambil input daripada pekerja, so cadangan yang kita bagikan itu ataupun recommendation yang kita berikan di dalam laporan pentaksiran ekonomi itu hanya sekadar adopt and adapt sahaja. Okay. Tapi kita tengok kesannya kepada pekerja. Sebab itu kalau kita tengok kepada statistik penyakit ataupun statistik penyakit pekerjaan yang dikeluarkan oleh JKKP bagi tahun 2009 sehingga 2019. Okay. Kita tengok daripada 2009 dari segi trend dia semakin meningkat. Okay. Sampai pada 2016. So pada 2016 kita dah implement SOHAB. So kita boleh tengok jujukan graf tu dah makin menurun. Alhamdulillah kita tengok penurunan dari segi pelaporan dan juga dari segi penyakit yang disiasat. Tetapi selepas tahun 2018, kita tengok trend itu makin meningkat pula. So, dia dah bertentangan dengan objektif yang disasarkan untuk program SOHAB ni. Okay? Jadi, di situ kalau kita tengok apa sebabnya menyebabkan berlakunya peningkatan itu. So, dekat sini mungkin salah satu dari segi rekomendasi yang diberikan semasa kita buat pentaksiran. Adakah rekomendasi yang kita berikan itu mampu untuk selesaikan masalah dekat tempat kerja yang kita assess? Okay. Yang mana cabaran yang kedua ni dia akan pergi akan berhubung kait dengan cabaran yang ketiga, iaitu berkaitan dengan kos lah. Okay. So, bila kita bagi cabaran atau kita bagi recommendation ataupun kita bagi cadangan kepada majikan untuk membuat penambahbaikan, mungkin penambahbaikan yang diberikan itu ada terlalu tinggi kosnya. Okay. Dan walaupun kita dah cuba cari untuk kos yang paling minima untuk membuat satu intervensi penambahbaikan, tapi ada juga company-company ataupun majikan-majikan yang tak mampu. Okay. Dengan ini kita tengok walaupun kita dah pergi buat ERA dekat company tu ataupun majikan tu, masih ada lagi trend penyakit pekerjaan ataupun MSD yang masih ada dalam company. Okay, so kat situ kita tengok mungkin dari segi rekomendasi itu tidak bertepatan ataupun mungkin rekomendasi itu boleh dibuat tapi dari segi kekangan bajet yang mana menghalang rekomendasi itu dibuat sepenuhnya lah. Okay. Dan seterusnya dari segi halangan ataupun cabaran yang seterusnya, yang keempat adalah berkaitan dengan tempoh masa lah. Okay. Sebab apa? Bila kita bercakap berkenaan dengan isu-isu ergonomik ini, okay, salah satu isu yang kita akan tempuhi adalah berkaitan dengan masa. Okay. Yang mana kita tahu kesan sekiranya pekerja itu bekerja dalam keadaan yang tidak ergonomik. Okay. Duduk dalam keadaan yang tidak ergonomik, melakukan kerja-kerja mengangkat barang secara manual, berlakunya twisting and bending, okay,
yang akhir sekali menyebabkan pekerja itu mendapat penyakit otot dan rangka ataupun musculoskeletal disorder. Dan tempoh untuk MSD ini untuk kita diagnose, okay, untuk kita tahu bahawa pekerja ini dapat MSD, dia mengambil masa ataupun mengambil tempoh masa yang lama. Okay. Ha, jadi itu antara cabaran-cabaran juga yang mana pihak pemajikan, okay, pihak industri perlu aware lah. Okay. Dan melalui SOHAB ini kita boleh tengok pada aras yang pertama tu mereka dah, kita dah tetapkan bahawa majikan perlu memberi komitmen untuk melaksanakan dan melantik pekerja untuk melihat benda-benda macam ni. Okay. Dan kalau kita tengok pada guideline untuk era sekalipun, benda pertama sebelum kita conduct assessment adalah kita kena tahu situasi pekerja kita sekarang ni. Okay. Mungkin pekerja itu dah lama kerja, jadi kita tak tahu sama ada pekerja itu dapat sakit di tempat kerja sekarang ataupun tempat kerja yang sebelum ni. Okay. Jadi itu cabaran yang mungkin kita boleh atasilah. Okay. Dan yang terakhir sekali, cabaran yang saya rasa mungkin bukan benda yang baru. Ergonomik ni masih belum lagi kita cuba implementkan pada segi design lah. Okay. Okay, mungkin dari segi pada peringkat awal kita nak design sesuatu mesin itu, kita tidak memasukkan elemen-elemen ergonomik ni. Okay. Kalau dulu kita beli mesin, kita terus import daripada luar, yang mana dari segi anthropometriknya ataupun dari segi pengukuran ketinggiannya mengambil data-data daripada luar, yang mana tidak bersesuaian dengan pekerja yang ada dekat Malaysia ni. Orang kita ni kan comel-comel kan. Jadi bila mesin tu terlalu tinggi, mereka akan menghadapi masalah lah untuk operasikan kerja tu. Okay. So sebab itu antara isu yang sekarang ni kita patutnya ambil berat lah berkaitan dengan design untuk ergonomik daripada peringkat awal proses design itu dijalankan. Okay. So rasanya itu input yang mungkin saya boleh share untuk masa ni lah. Okay, saya kembali kepada pihak moderator. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Cik Darul Azrin bagi pusingan kedua tentang cabaran. Saya suka perkataan comel tadi tu, Cik Azrin. Okay. Sebab apa, saya ni tak berapa nak comel sangat. Saya agak tinggi dan kadang-kadang juga orang tinggi ni pun semasa nak mengendalikan, sebagai contoh nak mengendalikan machine lathe, machine milling dia agak membongkok untuk lathe machine dia. Dia tak boleh nak adjust ketinggian tu kan, berapa tekan dia punya machine tu. Jadi sometimes bila kita buat kerja 2 jam ke 3 jam, kadang-kadang kita shock kan, sangat excited. Kadang ada sikit kadang-kadang kita rasa, dan benda tu sebenarnya dia tak perasan tentang design tadi. Saya setujulah dengan Cik Nur Azrin yang sebutkan tentang design tadi masih lagi tak implement. Di samping juga yang saya nak highlightkan apa yang keyword daripada Cik Azrin tadi tentang era tadi tu, iaitu pekerja, mesin dan environment. Itu tiga elemen tu saya nampak agak-agak menarik dan agak penting yang kita boleh highlightkan. Kerana apa? Sometimes kita terlupa tentang environment tu dan juga mesin. Kita nak manusia sahaja kan? Manusia, punca kau lah ni duduk tak betul contoh kan? Jadi sometimes benda ni satu perkara yang kita boleh fikirkan tentang itulah antara cabaran yang wujud. Baik, terima kasih Cik Nur Azrin sekali lagi. Kita tak boleh lengkap, sama juga kalau tentang SOHAB, kita kena tengok juga tentang chemical handling ni, bahan kimia berbahaya ni. Jadi mesti saya yakin banyak cabaran dan halangan yang wujud juga dalam pengurusan dan pengendalian bahan kimia berbahaya ni, Puan Nur Zuhaira. Boleh kupaskan tentang apakah halangan-halangan, cabaran-cabaran, masalah-masalah, isu-isu yang ada dalam chemical handling dalam SOHAB. Silakan. Terima kasih Dr. Faiz. Okay. Untuk cabaran ni pertama yang saya nampak lah, untuk program SOHAB ni dia akan cater banyak pihak lah, pekerja, majikan dan juga OSH practitioner tu sendiri. And then untuk cabaran kepada pekerja, first kali kadang-kadang kita akan guna, kebanyakannya pekerja ni dia guna bahan kimia tapi dia tak tahu apa itu chemical hazard. Jadi untuk SOHAB punya program ni, first level tu dia minta kita buat untuk training lah. So training ni kita akan, first kali kita akan create awareness, pendedahan terhadap apa itu chemical hazard. Dan bila bila pekerja faham apa itu chemical hazard, apa yang dia deal dengan bahan kimia, chemical hazard yang hari-hari digunakan tu, then dia akan aware lah macam mana nak control hazard tu. Okay. And then
Kadang-kadang bila kita dah tahu chemical hazard ni, kita kena tahu juga chemical safety, iaitu handling of chemical in safe way lah. Di dalam program So Help ni, dia merangkumi untuk chemical hazard to help. First kali dia akan minta majikan untuk jalankan training dahulu. Sebabnya training ni kita akan create awareness dahulu. So bila di dalam working environment tu sendiri dah faham, and then yang lain-lain tu akan follow. And then, so kalau majikan participate dalam So Help, part training, awareness, sepatutnya employees dah faham. Bila dah faham, and then OSH practitioner akan pergi to the next level lah, So Help. Okay, and then cabaran untuk majikan. Majikan ni of course lah, lagi COVID punya pandemic cabaran kan. Belum sebelum COVID pun cabaran, post-COVID pun cabaran, iaitu kos lah kan. So kos ni masalah sikit lah, sebabnya kebanyakan kita punya control measure adalah kita import daripada luar, and then itu dah akan menyebabkan kos. So tu sebabnya dalam So Help ni, first kali dia ada majikan punya commitment lah. OSH practitioner akan calonkan, and then akan ada surat invitation, pelawaan daripada pihak enforcement yang menyatakan yang majikan sendiri yang nak participate. So at least untuk So Help ni, tak semestinya dia akan pergi ke sampai level 5 100% implementation, tapi mungkin dia akan pergi level 1 and level 2 lah untuk mungkin fasa pertama penyertaan. Okay, yang ketiga adalah untuk cabaran OSH practitioner itu sendirilah ataupun PIC di dalam mengendalikan OSH tu. Okay. Implementation, part implementation yang selalunya agak cabaran lah. Selalunya kalau kita buat chemical register, okay, untuk bahan kimia ni, first kali kita kena kenal pasti dulu bahan kimia tu di dalam chemical register. Dan bila kita dah kenal pasti, kita dah buat documentation, kita dah ada chemical safety data sheet, kita dah ada labeling, kita dah provide training untuk tahu exposure bahan kimia di tempat kerja kita ni tinggi ke rendah ke, perlu tak penambahbaikan, perlulah buat chemical hazard assessment ataupun CIRAD. Okay. Kalau yang baru ni, pihak enforcement DOSH akan perkenalkan satu simple risk assessment bahagian chemical lah yang dinamakan oleh CIRAD. Tapi buat masa ni, go for CHRA dahulu, yang mana CHRA ni kebanyakannya dia, kita punya competent person dalam bidang chemical, iaitu CHRA assessor ni akan bagi sebuah harga untuk assessment berdasarkan berapa banyak dia perlu buat kerja, and then berapa banyak chemical di tempat kerja lah. So jadi bila chemical di tempat kerja kita banyak, maka expected to be cost untuk CHRA itu tinggi. Jadi kat situ dah ada cabaran lah untuk cost. Apabila macam contohnya CHRA kan, bila dah buat CHRA, you dah buat CHRA, maksudnya you dah complete on level 3, tapi belum lagi implementation. Okay, so kalau untuk implementation ni, balik-balik kepada cost, balik-balik kepada efektif ataupun tidak, and then bersesuaian ataupun tidak. Sebab kadang-kadang mungkin kita akan dapat assessor yang harap-harap dapat assessor yang membantulah, membantu kita. Tapi kadang-kadang mungkin dia punya recommendation agak sukar untuk kita implementkan di tempat kerja. Tu je jadi masalah dekat situ lah. So untuk Sohail punya program ni, yang saya nampak apabila you go by level, company tu, majikan tu sendiri akan comply slowly towards the legal obligation. Okay. last kali tu implementation lah. Implementation kadang-kadang ada certain-certain kebanyakan lah, bukan certain lah. So di Malaysia punya culture ni, dia suka pergi kepada control dulu. Control pula dia akan pergi kepada last lah, PPE. So kadang-kadang kita pergi kepada PPE ataupun control yang last sekali. So kita tak assess daripada awal.
sama ada bahan kimia itu sebenarnya betul-betul berbahaya ataupun betul-betul ada significant risk ataupun tidak, ada significant exposure ataupun tidak lah. Kalau untuk so help ni, bila dia go by level, so maksudnya dia akan follow the step. Maksudnya, you akan ikut first kali exposure dia tinggi ataupun rendah, and then assessor akan recommend based on the current situation untuk tempat kerja, bersesuaian ataupun tidak existing control measure, ataupun perlu penambahbaikan ataupun sesuai ataupun tidak. Di situ cabarannya bila nak implement kita punya recommendation by assessor lah. Kadang-kadang buat kata salah seorang kita punya panel kan, Cik Azrin, kadang-kadang dia berlaku sekadar pembentangan report, habis di situ sahajalah. So di dalam program SOHAP ni sebenarnya dia nak di pihak enforcement dia akan monitor direct coaching kita punya implementation towards kita punya assessment tu. Kita dah buat assessment, kita dah ada result, kita nak ada improvement di tempat kerja. Kadang-kadang kita dah buat tapi kita tak implementation tu kita tak buat, jadi kita tak nampak any improvement di tempat kerja. Sepatutnya chemical health assessment tu memberi penambahbaikan lah di tempat kerja di dalam penggunaan bahan kimia. Okay. Dan apabila ada implementation ni, kadang-kadang ada bahan kimia perlu buat exposure monitoring, kena buat medical surveillance. So cabaran nak buat chemical exposure monitoring, medical surveillance pun adalah melibatkan kos. Jadi untuk exposure monitoring, chemical exposure monitoring dan medical surveillance ni, dia lebih kepada kos terhadap individu. Sebenarnya dia, kos dia adalah lebih tinggi daripada assessment yang bersifat kualitatif CHRA ni. Itu sebabnya kalau boleh go for kualitatif dahulu. Sebabnya kadang-kadang majikan dia nampak okay nak buat medical surveillance. Kadang-kadang okay kalau macam klien dapat, so dia akan macam okay lah proceed. Tapi kalau kita dapat assessor yang bagus, dia akan okay kita akan start pada CHRA lah. Tapi yang bagusnya bila you buat daripada awal, ada serta-serta benda ataupun work unit yang tidak memerlukan monitoring, kita boleh skip awal-awal. Tak semestinya you kena terdedah pada bahan kimia, you kena buat chemical register, you kena buat exposure monitoring dan medical surveillance. Itulah dia punya kebaikan di dalam program SOHAP ni lah. Level by level, and then go level by level. So semua nanti kita akan nampak dia akan ikut the flow lah. Tak adalah tiba-tiba jump into implementation PPE dan sebagainya lah. Okay, itu sahaja daripada saya untuk cabaran bahagian SOHAP bahan kimia. Saya balik kepada moderator, Dr. Faiz. Hai, terima kasih Puan Zuhaira tentang kupasan cabaran di samping juga tentang noise tadi oleh Encik Nuazul Azhar dan juga ekonomi Encik Nuazrin tentang semua cabaran, halangan-halangan yang mana kita nampak supaya bukan saja di peringkat NIOSH, di peringkat DOSH, tetapi di peringkat mereka yang menjalankan SOHAP itu sendiri lebih penting. Yang mana kita juga di UTM, di pejabat OSHA dan juga di PTJ-PTJ, di fakulti-fakulti dan school, dan juga dari makma-makma dan BK Kemitraan serta makma pusat penyelidikan dan sebagainya. Ini salah satu daripada cabaran halangan yang harus kita mendepani bersama dalam satu pasukan, serta untuk kita cari jalan penyelesaian yang bagaimana yang terbaik untuk kita jalankan supaya SOHAP ini dapat berjaya dengan sebaik-baiknya. Okey, kita pergi kepada pusingan yang ketiga atau pusingan yang terakhir ya, para panel semua, dan kita harap hadirin sekalian juga semakin panas dan semakin ramai yang dapat view dalam kita punya Facebook. Dan saya nak highlightkan tentang OSH Master Plan 2020, iaitu mengatakan dekat situ, iaitu program SOHAP ni telah dinyatakan di dalam OSH Master Plan 2020 dalam program 1 Sinergi 4, iaitu merekayasa pengurusan hygiene industri. Wah, kalau dengar merekayasa tu, ayat itu makam dia tinggi tu, merekayasa. Yang memerlukan apa tuan-tuan? Memerlukan majikan ni laksanakan SOHAP di tempat kerja. Sebanyak 210, kalau kita ikut dalam dia punya DOSH ni, ada 210 tempat kerja yang telah sertai SOHAP Fasa 1 2015.
dan ada 274 tempat kerja Sohab Fasa 2 2017-2018 dan ada 260 semakin meningkat yang sertai Sohab Fasa 3 2018-2019 dan di Fasa keempat sekarang 2019-2020 yang seterusnya akan berlaku lagi fasa-fasa tersebut. Yang mana kita melihat antara syarikat-syarikat konglomerat yang di-highlightkan oleh DOSH iaitu antaranya TNB National, Tenaga Nasional Berhad. Ada Sam Darby juga terlibat engagement Sohab ni yang melibatkan DIY secara sendiri. Ada melibatkan syarikat seperti Sam Darby, DRB Highcom, TNB, Indah Water juga ada dan sebagainya. Dan kita nak melihat tentang pencapaian ni nampak ada berlaku sedikit peningkatan lah pematuhan terhadap Sohab ini. Jadi kita nak lihat saudara Cik Zul Azhar dalam bidang noise, dalam bidang pendedahan bising. Apakah penambahbaikan ataupun ruang-ruang untuk kita ambil bagi mendapatkan kelebihan sekiranya kita jalankan aktiviti-aktiviti yang boleh Encik Zul Azhar highlight dan cadangkan kepada para pendengar yang di luar sana yang setia dengan kita untuk supaya penambahbaikan itu berlaku supaya dapat ambil advantage terhadap aktiviti-aktiviti yang mungkin kita boleh bagikan cadangan kepada mereka bagi bidang kebisingan. Silakan Encik Zul Azhar. Okey, terima kasih Doktor. So, bertemu kita lagi sekali. Pusingan terakhir. Okey. Untuk mengupas topik terakhir ni, rumah penambahbaikan. Okey, macam doktor cakap tadi lah. Okay, pasal Sohab 2020 ni wajib company kena lakukan, ada inisiatif sendiri. Kalau bagi saya, okey. Sebenarnya dalam bidang safety ni, kalau kita sendiri, majikan sendiri memang tahu tentang akta tersebut, kepentingan akta, tak perlu pun ada program Sohab. Okay. Sebab apa? Daripada research yang diorang jalankan, diorang cakap pematuhan kepada hygiene industry ni sangat kurang. Sedangkan kalau kita tengok hygiene industry ni, dah ada dekat dalam akta. Okay. Maknanya majikan sendiri, dia... Kalau dia ada inisiatif untuk ambil tahu tentang akta tu sendiri, tak ada isu orang tak implement apa tak comply dengan regulation tersebut. Okey. So dekat sini kalau tanya pada saya, penambahbaikan yang saya suka untuk cadangkan, setiap majikan perlulah mewujudkan satu, kalau paling senang komiti lah untuk safety tu. Okey, komiti dialah yang jaga untuk safety seluruhnya dalam dia punya tempat kerja. Okey. So komiti yang ada ni bukan sekadar nama saja. Okey. Kebanyakan kalau tanya saya pergi mana-mana safety committee, tanya sikit regulation, oh ini tak tahu. Oh ini tak pernah bagi tak tahu pun mana nak dapat tahu, mana nak belajar semua. Okey. So apa kata kalau ini cadangan saya lah. Okey. Majikan tu sendiri wujudkan safety committee dan hantar kepada mana-mana institut yang menawarkan program-program safety secara generalnya. Okey. So dekat situ dia orang boleh buat sendiri checklist. Okey, apa regulation yang terguna pakai pada tempat kerja dia orang. Kalau dah ada list tu sendiri, for sure dia orang akan tahu apa akta-akta yang terguna pakai. Contoh dia macam kalau kita kata human resource lah kan. So dia orang ada HR. Okey, HR dia orang study untuk akta buruh lah, pekerja, benda semua. So dia orang tahu apa yang dia orang kena comply. Okey, nak buat bangunan kita ada UBBL, akta bomba, environment. So semua tu berbalik kepada majikan. Okey, dia nak ke tak nak fokus kepada bidang safety ni. Macam mana dia orang punya apa? Dia orang punya keinginan nak jaga pekerja dia sendiri. Okay. So, wujudkan komiti first sekali yang berpengetahuan, bukan sekadar nama. Okay, pengetahuan. Okay, kalau dalam cost management system, kita first sekali kalau kita buat apa consultation, so kita akan buat gap analysis, dia panggil dekat situ. Okay, gap analysis ni yang kita tengok daripada starting safety committee, apa ni, kita punya safety policy, sampailah management review. Dekat dalam program tu, dia tengok apa akta yang terguna pakai dengan tempat kerja kita. So termasuklah kalau kita kata tentang hygiene, dia tengok apa yang ada dalam tempat kerja you. Ada berkaitan dengan hygiene, so regulation mana yang you kena buat, you dah comply ke belum. So majikan kalau ada komiti yang boleh buat macam tu, so there is no problem dalam
implementation regulation. Okey, itu satulah. Okey, berbalik pada noise tadi. Okey, kalau tanya saya penambahbaikan. Okey, so kebanyakan tempat kalau kita pergi untuk buat monitoring, control memang tak ada. Kurang, bukan tak ada. Okey, kurang control. Okey, kebanyakan dia akan gunakan as per manufacturer punya apa barang lah. Kalau dia orang beli, dia orang guna terus. Okey, tak ada tambah apa-apa. Kalau bising-bising lah. Okey, kalau dia kata mesin tu dia beli kurang bising lah. Okey, so apa yang kita boleh buat penambahbaikan dekat sini? Kalau kalau kita bagi dalam dalam consultation punya recommendation, so kita akan suruh pasang damper, isolation, kita suruh pasang apa sound absorbent. Okey, yang itu kebanyakannya majikan akan pergi kepada another consultant, which is cost more money lah. Okey, so kalau kalau dekat sini majikan ada inisiatif untuk cari engineering team sendiri. Okey, dalam kilang for sure dia ada engineer. Okey, why not dia tubuhkan satu untuk buat kajian macam mana nak menurunkan bunyi bising daripada tempat kerja dia orang, mesin-mesin dia orang. Okay. Contoh kalau kita pergi dekat ni tempat jamming, doktor. Doktor biasa jamming ke? Hello, doktor. Jamming pernah, pernah pergi tempat jamming? Saya jamming pernah pergi tapi tak pandai nak main tu. Saya pandai main percussion. Okey. Percussion boleh. Apa ada dekat dalam tempat jamming tu, doktor? Dalam bilik jamming yang biasa-biasa. Yang dinding apa tu? Dinding tu dia ada macam serap bunyi tu. Ha. Dan satu lagi mikrofon PA system itu kalau nyanyi suara kita lagi sedap. Oh. Okey, itu yang tempat mahal lah, doktor. Kalau tempat-tempat yang murah-murah, doktor, apa yang dia orang pasang, doktor? Dia pakai apa tu yang macam shell, egg shell tu. Kulit telur punya. Kulit telur punya bekas kan? So bekas tu, yeah. Salah satu contoh sound absorbent yang ada dekat luar yang murah. Okey. So majikan dia boleh buat benda-benda macam tu. Okey, pasang kulit telur ke, taruh rock wool, taruh span, benda-benda yang murah. Tak perlu yang kita pergi kepada apa kita cakap engineering control yang mahal-mahal. Memang ada dekat luar, memang ada bahan-bahan material yang kita boleh apa kurangkan bunyi bising tu, tetapi harga dia anda boleh cek sendirilah tuan-tuan. Kalau yang tengok ni pergilah cari dekat luar berapa harga barang-barang tu. So kalau kalau kita ada apa buat try and error ke, okey, so mengurangkan kos untuk kita buat engineering control tersebut. Okey. And last PPE lah. Tapi sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, tanyalah dos mana pun, dia orang tak minta sangat kita apa gunakan PPE, sebab kalau kita gunakan PPE itu adalah tak mengurangkan bunyi daripada punca dia, source. Okey, sebab bila kita masih lagi ada bunyi bising, kalau dalam regulation every year you kena buat identification. So ada identification, dalam identification tu bunyi bising you mesti kena buat NRA. So that's mean you kena mengulangi assessment you setiap tahun lah macam tu. So tak tak gunalah kalau kalau kata setiap tahun kita buat monitoring bunyi tu kita tak turunkan. Sebab tu DOS tekankan untuk buat engineering control. Okay. Saya nak masuk sikit tentang lifestyle kita lah. So kebanyakan kalau kita cakap bunyi bising tempat kerja. Okay. So kita tengok dekat rumah pula. Macam mana? Semua masing-masing ada handphone kan? Semua suka dengar lagu, buka YouTube lah, apa sekarang juk apa benda ada doktor punya handphone tu kan. Okey, pasang earphone. Okey, perasan tak kalau kita kuatkan handphone kita tu, dia ada sampai satu limit, dia cakap boleh merosakkan telinga. Kan? Okey, benda tu sebenarnya dia dah control bunyi daripada kita punya earphone. Okey, over the attitude, dia boleh merosakkan bunyi telinga. Dia boleh merosakkan telinga kita. So kalau kita tekan lagi makin tinggi, so kita accept untuk merosakkan telinga kita. Okey, contoh lain, kita pergi karaoke. Pergi karaoke, doktor kaki karaoke ni saya tengok ni. Karaoke sikit-sikit boleh lah, karaoke kampung lah, karaoke kampung kan? Boleh. So bunyi yang datang tu dia menyebabkan telinga kita rosak. Dia bukan saja di tempat kerja, lifestyle kita pun dekat rumah lagi, kita tengok TV, kita masak,
kita buat apa? Ketang ketung ketang ketung kan. Ha, pernah tak kita check berapa kita ketuk tu berapa bunyi bising dia? Kalau limit daripada limit yang dibenarkan 115 untuk maximum level lah. Ketuk, try ketuk sekali. Kalau ada alat untuk monitor tu kat handphone sekarang ada. Okey. Kat handphone dia ada sound level meter punya apa apps tu. Kita boleh check. Walaupun tak berapa accurate tapi sebagai kita punya apa rujukan lah kalau nak tengok. Panduan lah kan. Okey. Apa okay. Menjahit lalu lintas motosikal tadi. So keadaan kat rumah kita, kita tak kontrol bunyi kita. Dekat tempat kerja pun kita tak kontrol. Sebab itulah kalau tengok statistik DOS tu, banyak orang dah pekak. Okay. Memang banyak, sangat banyak. Okay. So penambahbaikan yang first, satu tadi saya lebih kepada majikan sendiri. Dia perlu tekankan dia punya komiti, safety committee, yang mana knowledgeable safety committee. Bukan sekadar ada sahaja mematuhi syarat, mematuhi akta. Okay, dia perlu tahu. Dia tak perlu tahu macam mana cara nak monitor tapi dia perlu tahu akta yang terkait dengan dia punya tempat kerja. Dengan itu, lepas ni isu-isu ketidakpatuhan tu tak ada masalah, saya rasa. Okay. Okay, dia orang tahu kena buat, okay, cari assessor siapa nak kena buat, apa recommendation yang kita kena buat, macam mana kita nak follow the next recommendation. Okay, so kalau tanya saya, noise, itulah. Okay, thank you, Doktor. Baik, terima kasih Encik Zul Azhar. Oh, saya suka yang point apa karaoke dengan masak tadi kan. Sebab apa kalau kita fikir ya hadirin dan panel semua, takkan karaoke nak pakai earmuff kan? Hilanglah kehandsoman tu kan? Waduh, tak kenalah nak karaoke dah sedap-sedap lagu rock. Pakai earmuff, apa barang kan? Aduh. Tengah main drum pakai earmuff, earplug. Oh, tak kenalah kan? Jadi kita mungkin kena fikirkan balik tentang benda tu dah tadi. That's a good point lah. Di samping apa komiti perlu ada jalan dan faham tentang apa, itu perkara-perkara yang highlight. Saya boleh highlightkan daripada perkongsian Encik Zul Azhar. Baik, kita pindah kepada pusingan terakhir untuk Encik Nurul Azrin berkaitan dengan penambahbaikan serta kelebihan yang kita boleh perolehi serta aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh dicadangkan oleh Encik Nurul Azrin dalam bidang ergonomi supaya di pihak individu, pekerja, majikan serta komiti dapat mengambil sebagai salah satu cadangan yang sangat bagus. Kita silakan Encik Nurul Azrin tentang ergonomi. Okay, terima kasih Doktor untuk pusingan terakhir ni. Okay. So, berkaitan dengan penambahbaikan ataupun cadangan program, pertama sekali saya nak memberi cadangan kepada semua industri lah, okay, yang mana terlibat. Kalau boleh, join lah Sohab ni dulu, tengok macam mana. Okay, sebab Sohab ni, dia bersifat lebih kurang macam coaching program lah. Okay, yang mana pihak industri akan diberi bantuan daripada pihak JKKP dan juga macam mana cara nak buat melaksanakan Sohab and then macam mana cara sekiranya mereka ada sedikit masalah untuk conduct Sohab ni. Okay, kat JKP dan juga mungkin ada NGO-NGO yang akan membantulah. Okay, yang mana kalau kita tengok pada carta aliran dari untuk proses Sohab ni, okay, selepas kita membuat declaration untuk setiap penambahbaikan, okay, declaration itu akan ditentusahkan oleh pihak JKKP. Okay, nak tengok bahawa betul ataupun tidak recommendation ataupun penambahbaikan yang dibuat. Okay, so daripada situ kita tengok dalam program ni kita buat satu perkara itu tidak semestinya perkara itu ataupun penambahbaikan itu kita consider sebagai syok sendirilah. Okay, kerana bila kita buat penambahbaikan itu ada pihak akan datang untuk verify. Okay, dan pihak majikan pun kalau boleh ambil peluang yang telah diberikan ni untuk kita sama-sama improvekan situasi ataupun keadaan sihat dan juga selamat di tempat kerja lah. Okay. Sebab itu daripada untuk kita dapat income, dapat duit daripada perniagaan, kita juga perlu untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat lah. Okay. Dan dari segi orang kata cadangan untuk aktiviti, okay, dalam Sohab ni saya tengok kalau spesifiknya untuk ergonomik. Okay. Kalau kita refer atau kita tengok balik kepada checkpoint untuk economic checkpoint itu, kebanyakannya dalam 18 checkpoint yang dinyatakan di dalam economic checkpoint itu, dia lebih
melihat kepada physical ergonomics. Okay. So cadangan saya mungkin selepas ni mungkin kita boleh start ataupun kita dah boleh mula untuk masukkan isu-isu untuk kita assess berkaitan dengan mental pula. Okay. So dalam pasca COVID ni, saya tahu dan kita semua mungkin aware lah bahawa selain daripada physical ergonomic ni, kita masih ada lagi satu isu yang kita panggil sebagai psychosocial aspect. Okay. Ramai orang kena bekerja daripada rumah, okey lagi boleh bekerja daripada rumah. Ada orang yang dah tak boleh nak kerja dah. Mungkin dari segi kena berhenti ke ataupun diberhenti. So itu akan mendatangkan isu berkaitan dengan psikososial lah. Okay, yang mana akhir sekali akan efek kepada mental pekerja tu. Okay. So mungkin benda itu boleh orang kata kita tengoklah dan kita perhalusi. Okay, dan mungkin boleh dimasukkan dalam checkpoint untuk ergonomi lah. Anda kata program ini akan diteruskan pada masa yang akan datang lah. Okay. Dan seterusnya cadangan yang kedua adalah sekiranya pihak majikan okay, membuat era, okay, advanced era ataupun initial era, mereka akan mendapat orang kata sebagai cadangan untuk penambahbaikan. Okay. Seperti mana yang Cik Zul Azhar cakap tadi, mungkin dalam finding untuk recommendation tu, assessor kata beli tambah damper. Contohnya, saya ambil contoh Cik Azhar tadi, beli contohnya pasang damper dekat suatu tempat yang bising. Okay, tapi kita tahu tak berapa banyak ataupun berapa berkesannya damper tersebut. Okay, so sebab itu majikan selain daripada mereka mengambil recommendation daripada pihak konsultan, okay, tak kisahlah daripada konsultan mana, mereka perlu memastikan bahawa setiap rekomendasi yang diberikan tu selain daripada mampu untuk mengurangkan risiko terdedahnya kepada penyakit, tak kisah dari segi ergonomis ke noise ataupun chemical, satu lagi mereka kena tengok dari segi keberkesanan rekomendasi tersebut. Okay, contoh kalau untuk ergonomik, contohnya dekat kawasan kerja-kerja pejabat. Okay, biasanya asesor akan bagi rekomendasi, okay, tukar kepada kerusi yang lebih ergonomik. Okay. So majikan follow je cakap daripada konsultan, beli saja kerusi yang kita klasifikasikan sebagai ergonomik tu. Tapi kita test tak ataupun kita verify ataupun tidak, kerusi yang kita beli tu betul-betul menyelesaikan isu yang disebut di dalam laporan initial ataupun advanced era tu. Okay. So kalau kita tak tentu sahkan keberkesanan kontrol yang kita implement dekat tempat kerja, jadi isu MSD ni dia tak akan diselesaikan sampai bila-bila. Sebab tu kita tengok statistik, walaupun kita dah bagi training, okay, walaupun kita dah bagi consultation services, walaupun kita dah bagi free lecture, contoh macam hari ni, okay, walaupun kita dah bagi CSR, isu-isu berkaitan dengan penyakit otot dan rangka ni masih lagi belum dapat diselesaikan. Okay, kalau sebelum ni boleh dikatakan dalam statistik SOXO ataupun DOSH, penyakit yang paling tinggi statistik dia adalah penyakit berkaitan dengan MSD lah. Okay, tapi after 5 to 7 years back, NOSH dah mula ambil alih. NOSH nombor 1, MSD nombor 2. Tapi kita tengok trend masih lagi ada peningkatan. Jadi kat mana masalahnya? Walaupun dah banyak program yang kita jalankan, okay, NGO-NGO pun dah ada yang dah jalankan program sendiri, tapi kita tengok trend untuk penyakit pekerjaan ni masih lagi meningkat. Okay. Dekat tu saya tengok mungkin dari segi keberkesanan untuk penambahbaikan yang kita buat itu. Mungkin kita dah implement penambahbaikan, tapi dari segi keberkesanannya itu kepada pekerja, yang tu mungkin kita terlepas pandang. Sebab tu saya cakapkan tadi, untuk ergonomi ini dia ada tiga perkara yang berhubung kait. Human, machine dan juga environment. Okay. Mungkin untuk environment tu, kita boleh follow berkaitan dengan noise ataupun use semua tu. Okay, tapi bila berkaitan dengan human, so perkara tu kita kena refer kepada human. Okay, kita perlu dapatkan data-data daripada human sebelum kita boleh buat penambahbaikannya. Okay, so sebab itu kalau boleh, majikan-majikan di seluar sana, kalau katakan ada membuat penambahbaikan di tempat kerja, sila buat proses orang kata verifikasi balik. Okay, mungkin dekat equipment yang dibeli tu mereka dah stamp, okay, verify by sekian-sekian-sekian. Tapi mungkin dia verify menggunakan populasi tempat mesin itu dibuat. Tapi bagaimana pula dengan populasi dekat Malaysia ni? Sebab kita macam saya cakap tadi, kita comel-comel kan.
So benda tu kita kena verify balik. Okay. So kalau katakan tak tahu kat mana nak verify, okay. Kalau tak tahu dekat mana nak hala tuju, boleh jumpa dekat mana-mana NGO yang sedia membantunya. Salah satunya boleh jumpa dengan dengan kami dekat sini. Okay. Kami dekat Pusat Kecemerlangan Ergonomics. Kita ada makmal yang boleh membantu dan kita ada pakar yang boleh membantu untuk buat verifikasi itu. Okay. Ada yang melibatkan cost dan ada juga melibatkan no cost solution. Ada yang free pun sekalipun. So yang free tu boleh boleh pilih yang tepi lah. Okay. Okay, menarik. Baik, saya suka yang free dari tu. Baik. Okay, saya rasa kita boleh terus kepada soalan terakhir kepada Puan Nur Zahira, Cik Azrin. Boleh. Okay. Berkaitan dengan chemical, iaitu terakhir sikit, kita ada lebih kurang masa 15 minit saja lagi sebelum kita buat satu soalan akhir. Puan Zahira, tentang penambahbaikan, kelebihan dan juga aktiviti secara ringkas dalam chemical. Silakan Puan Zahira. Boleh unmute dulu. Unmute. Okey, lupa. Okey, terima kasih Dr. Faiz untuk part saya untuk pusingan terakhir ni lah untuk bahagian chemical. So apa yang saya nampak untuk kebaikan dan penambahbaikan bila kita sertai SOHAB punya program ni, first kali untuk bahagian chemical kita dapat kenal pastilah semua chemical di tempat kerja, bahan-bahan kimia yang berbahaya ataupun tidak berbahaya lah. Tak adalah kita duduk tiba-tiba ada chemical kat sebelah, apa benda ni kan. So kadang-kadang bahan-bahan kimia ni tak semestinya berwarna, kadang-kadang dia adalah warna dia jernih je, tak boleh nak kenal pasti. So kita dapat kenal pasti dan kita dapat label lah. So seterusnya kita dapat complete level, level 1, level 2 untuk SOHAB lah. Okay. And then untuk control measure, mungkin kita ada existing control measure yang kita dah apply di tempat kerja. Kita tak tahu dia suitable, efektif ataupun tidak. So bila kita participate SOHAB ni, kita dan buat mungkin waktu tu next cycle CHRA, CHRA kena buat 5 tahun sekali, mungkin next cycle CHRA dia control measure yang sedia ada tu assessor akan assess juga. And then jika ada perlu penambahbaikan, maka perlu dibuatlah jika ada penambahbaikan untuk suitability. Dan yang kelebihannya untuk SOHAB punya program ni, majikan practitioner ni dia akan ada direct coaching dengan pihak enforcement, DOSH lah. So kat situ kita akan nampak macam satu kelebihan. Mungkin ada serta-serta majikan nampak dia satu kekurangan lah, takut yelah enforcement tengok lebih-lebih kan. Tapi pada saya ianya satu kelebihan sebab you nampak dapat komen direct daripada enforcement tu sendiri, yang mana yang mengeluarkan regulation eh. Okay. And then control measure yang sedia ada perlu direview, kena buat penambahbaikan, masa CHRA itu akan diberi komen juga. Itu kelebihan kalau ada majikan perlu nak participate dalam program SOHAB yang dijalankan oleh DOSH ni lah. And then untuk part chemical ni, continuous monitoring, of course bila bila kita participate SOHAB dalam bidang dalam scope chemical ni, continuous monitoring untuk employee tu terjaga. Exposure monitoring, 6 bulan ataupun setahun sekali, and then medical surveillance jika perlu, ataupun exposure tahap dedahan bahan kimia tempat kerja tu, kita dapat tahu kategori berapa, risk rating dan sebagainya lah. So kadang-kadang ada pekerja yang mungkin ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan safety, dia tertanya-tanya, dia ada guna bahan kimia okey ke tidak, dia punya implementation ataupun control measure yang digunakan, dia tertanya-tanya adakah dia dilindungi di bawah akta. Okay, kalau untuk bahagian safety ni, dia dapat kereta yang untuk continuous monitoring employee lah. Okay. And then untuk OSH practitioner, of course dia nakkan CEP lah. So kalau SOHAB ni last kali kalau dia dapat participate untuk kesemua scope, chemical, ergonomik dan bising, kalau dia dapat excellent untuk semua dan dia dapat 10 markah untuk setiap satu, so dia akan dapat maksimum CEP 30. So kat situ majikan tak perlu lagi dah nak hantar OSH practitioner ini untuk pergi further training untuk another course added untuk pergi training. So dalam masa yang sama you dapat tambah baik persekitaran pekerjaan, and then dalam masa yang sama OSH practitioner tak
dapat claim dia punya CEP lah. And then ya seperti saya tahu, SOHAB ni sebabnya wujud satu kesedaran di pihak enforcement lah, yang mana dia punya IH punya implementation di industri di Malaysia ni masih kurang. Contoh macam use regulation kan, use regulation 2000, sekarang 2020. So about 20 years use regulation dah berada di Malaysia. Tetapi apabila kita buat gap analysis, kita tanya industri, masih banyak yang tidak boleh comply. Jadi bila tak dapat comply yang part yang itu, so compensation untuk bahagian SOSO pun akan jadi tinggi lah. Lebih-lebih lagi kalau kita nampak bising kan, untuk compensation bising orang yang pekak, and then MSD kan. Jadi kat situ akan ada peningkatan kos. Peningkatan kos di pihak SOSO, compensation, dan juga peningkatan kos medical untuk majikan sebenarnya, indirectly. So sebenarnya healthy worker, healthy healthy business, and then healthy workplace, so low compensation lah kan. So kat situ medical mungkin kita dapat kurangkan, and then mungkin penyakit-penyakit yang tiba-tiba, contoh kita dengar kat satu tempat, dia memang dah deal dengan bahan kimia, tiba-tiba dia ada sakit yang memang kita rasa ragu-ragu. Adakah disebabkan oleh dedahan bahan kimia tu ataupun tidak? So kat situ kita dapat kereta di pihak pekerja lah. So kat sini kita dapat bila join SOHAB ni, participation antara OSH practitioner, bajikan dan juga pekerja ni dapat dapat kita tambah baik dalam bidang industri hygiene lah, secara khususnya. Untuk akan datang jadinya di pihak pekerja, majikan dan juga working environment tu akan improve lah safety and health dia. Okay, itu yang saya nampak lah daripada all of kita punya participation di dalam suatu program yang dianjurkan oleh pihak DOSH. Baik, okay, baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah Puan Zuhaira. Okay, kita telah habis tiga pusingan, tiga round, tetapi tak cukup, tak lengkap kalau kita tak tengok soalan daripada kita punya penonton di Facebook Live. Saya dapatkan satu soalan yang agak menarik dan saya minta kepada setiap panel untuk satu minit saja boleh. Soalan yang agak menarik dan tetap satu minit secara ringkas dan padat, iaitu soalan daripada Encik Syahwaluddin Ghazali. Terima kasih Encik Syahwaluddin atas soalan, iaitu saya ringkaskan soalan dia. Bagaimana untuk wujudkan kesedaran membuat high-rack bagi aktiviti berisiko tinggi? Kita silakan, saya ulang balik soalan. Bagaimana untuk beri kesedaran untuk membuat high-rack bagi aktiviti berisiko tinggi? Satu minit, kita silakan Cik Zul Azhar. High-rack, dia tanya tentang high-rack. Silakan. Okey, high-rack, bagaimana nak bagi kesedaran untuk membuat high-rack untuk kerja risiko tinggi? Ya. Yeah. Okey, nak bagi kesedaran satu je. Maka try accident. Alright, silakan. Maka try accident tu dulu. Okey. Okay, try accident and then you ada kesedaran untuk buat high rack. Alright. Very simple lah. Okey. Thank you. Okey, Cik Zulazhar. Okey, bagi pandangan Cik Nurul Azrin, bagaimana keperluan untuk menyedarkan bagi membuat high rack bagi aktiviti berisiko tinggi? Silakan, satu minit. Okay, sebenarnya kalau dikatakan berkaitan dengan untuk membuat high rack bagi high risk job ni, sepatutnya dia bila dia dah masuk kerja tu sepatutnya dah ada kesedaran lah, sebab high rack tu dia dah memang core untuk aktiviti ataupun dalam safety ni. Okay. Betul. Cuma dari segi macam mana untuk memantapkan high rack tu, yang tu yang perlu di memantapkan high rack. Ya, ya. Okey, right. Okey, Cik Nur Azrin. Okey, kita silakan yang terakhir panel, bagaimana pandangan Puan Zuhaira? Kesedaran untuk membuat high risk tadi? Untuk high risk ni buat kata Cik Zul rasa kalau dah ada accident kena try dulu, memanglah ternyata high risk tu kan? Okay. Itu saja pada saya. Okay, alright. Itu satu jawapan yang ringkas dan padat. Mungkin sedikit daripada saya lah tentang yang nak reflect tentang soalan tadi tu. Saya tak pasti sama ada betul atau tidak. Akan datang akan wujud satu regulation tentang risk analysis iaitu high rack lah, keperluan membuat high rack, yang mana sekiranya tidak membuat high rack dah boleh dimasukkan di dalam regulation dan termaktub di dalam regulation yang perlu menjalankan. Betul, itu kalau
saya tak sure sama ada telah diwartakan dalam parlimen atau bagaimana, tetapi dia bakal menjadi satu regulation yang mewajibkan semua majikan industri untuk menjalankan hairat. Mungkin sedikit pada saya. Okey, alhamdulillah syukur. Tepat jam 12.24, kita ada lagi 5 atau 6 minit. Saya ada satu soalan cepu mas untuk semua panel. Soalan ni memang tak ada dalam WhatsApp, tak ada dalam email. Saya bagi soalan cepu mas. Bukan cepu emas, harapnya bukan cepu cemas. Okey. Yang mana soalan ni saya juga nak bertanya kepada tu. Sebab kita tengok pada kita punya forum, iaitu forum Sohab Penambahbaikan atau Bebanan. Tapi saya nak ulas seberingkas tentang noise, ergonomik serta chemical. Antara perkara yang di-highlightkan oleh ketiga-tiga panel pada hari ini, terutamanya pada hadirin yang mengikuti Facebook Live kita, antara yang di-highlightkan adalah bagaimana peranan majikan, peranan pekerja, peranan komiti, tentang pematuhan tentang akta, perlu faham, bukan sahaja faham tetapi perlu faham dan melaksanakan, understand and do the act, akta serta regulation, ICOP, serta garis panduan, segala-gala yang dinyatakan sekurang-kurangnya bukan sahaja on paper, termasuk juga dengan recommendation daripada assessor-assessor yang berkaitan dalam bidang tersebut, bukan sekadar laporan binding dalam RAI. Dia adalah laporan yang perlu dilihat sama-sama oleh semua pekerja, oleh semua majikan, walhal oleh mereka-mereka yang baru join industri, setidak-tidaknya mereka faham dan implement dan comply. Itu yang saya boleh simpulkan secara rangkum penuh. Jadi soalan cepuk emasnya adalah, okay, kita mainkan drum sikit, simple sahaja untuk kita menjawab balik tajuk forum kita. Sohab Penambahbaikan atau Bebanan? Silakan Cik Zul Azhar jawapannya. Okey, kalau tanya saya, is a penambahbaikan. Okey, daripada yang kita tak tahu apa-apa kepada lebih tahu dan lebih mematuhi. Okey, thank you. Baik. Sama-sama. Terima kasih, Cik Zul Azhar. Dan Cik, bagaimana pandangan Cik Nurul Azrin? So, help penambahbaikan atau bebanan? Pandangan Cik Nurul Azrin? Pada saya, Sohab ni dia bukan bebanan lah. Dia tapi lebih kepada peluang. Kepada peluang. Apa peluang penambahbaikan yang kita boleh buat? Peluang penambahbaikan. Baik. Itu saja, Cik Azrin? Itu saja. Baik. Soalan jawapan yang ringkas, padat 100% markah. Dan terakhir, Puan Zuhaira daripada Nayash Azan Selatan. Penambahbaikan. Okay, pada saya... Tak bebanan. Okey, pada saya ia adalah sedikit bebanan sebab dia di bawah legal requirement. Tetapi bebanan itu memberi kepada penambahbaikan lah, kepada bukan saja majikan, pekerja dan juga working environment tu sendiri. So bebanan yang akan memberi kepada penambahbaikan. Baik. Saya juga nak bagi jawapan juga boleh panel lah. Okay, pada pandangan saya very simple. Silakan. Saya ingat kata orang tua-tua, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Tapi kalau ikut akta, ikut regulation, ikut ICOP, ikut garis panduan, insyaAllah selamat dunia akhirat. Sekian untuk forum Sohab kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya dan bagi pihak penganjur dan juga universiti bagi program Fiesta Maya 3S UTM 2020 mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang berada di Facebook Live atau di mana saja anda berada. Dan saya tak lupa juga untuk saya highlightkan program pada petang ini yang akan berlangsung pada jam 2.30 petang, iaitu oleh Perhilitan Johor. Satu program yang agak menarik dengan tajuknya Tanya Semak Apa Sebab Goyang. Nak tahu jawapannya? Jumpa pada jam 2.30 petang. Tanya Semak Apa Sebab Goyang oleh Perhilitan Johor di Facebook Live kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Zul Azhar daripada Nayosh HQ Bangi. Encik Nurul Azrin, terima kasih banyak daripada Nayosh Zul Selatan. Serta rakannya Puan Zuhaira daripada Nayosh Zul Selatan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa, di lain tempat, di lain lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera daripada saya dan bye-bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Salam.